Ini satu lagi resipi yang senang untuk dibuat dan dicuba di rumah, iaitu kerabu apel hijau. Bahan-bahannya adalah 2 biji apel hijau, setengah batang lobak merah, 2 biji cili merah, 2 biji cili hijau, 1 labu bawang besar, 1 kuntum bunga kantan, 1 pokok daun ketumbar, 1 biji lemon, 1 sudu teh gula dan garam secukup rasa. Cara-cara membuatnya. Mula-mula masukkan bawang yang kita telah iris halus di dalam mangkuk. Boleh juga gunakan bawang besar yang warna merah atau purple tu. Daun bunga kantan juga dihiris halus. Cili merah dihiris halus. Cili hijau juga telah dihiris halus. Sekarang saya akan sagat lobak merah menggunakan penyagat khas ini. Sagat terus masuk dalam mangkuk. Sekarang saya akan sagatkan pula buah apel hijau. Jaga baik-baik ya, sagat ni tajam. Jadi sekadar begitu saja. Apel ni bagus untuk kaum wanita sebab meningkatkan estrogen dalam tubuhnya. Okay. Sekarang saya akan masukkan perahan jus lemon. Dan gaul. Masukkan pula gula dalam satu sudu besar. Masukkan pula garam secukup rasa. Sekarang gaulkan supaya bahan ini rata. Hiriskan daun ketumbar ke dalam mangkuk ini. Gaul lagi supaya sebati daun dan apel juga lobak merah tadi. Kita gaul biar sebati begini supaya semua asam dan masinnya sama rata. Sekarang saya akan menghidangkan dalam pinggan hidangan. Kita letakkan daun salad. Hiaskan dengan hirisan lemon. Dah siap pun kerabu apel hijau kita. Apa kata puan-puan mencubanya sendiri di rumah?